to help sell juga kepada orang Tino, isteri Nabi dan orang-orang perempuan umumnya. Iaitunya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu. Maknanya, hei orang Tino, kalau tak ada hajat mana, duduklah dalam rumah. Utama sekali contoh isteri-isteri Nabi. Ya tak ada dok pen-pan banyak doa. Gi situ, gi sini, go tu kan ni. Sebab bini Nabi ni adalah contoh teladan yang sangat baik. Nah, kecuali ada hajat penting. Hak campin, darurah. Kena tubik lagi. Tu pun tubik dalam keadaan. Bersopan pakaiannya molek. Katuk aurat. Molek di sini maksudnya. Pakaian yang tutup aurat tidak mendedah. Nah, tidak. Kalau kita gambar zaman-zaman lah ni, ulama yang letak syarat-syarat pakaian orang perempuan, kalau kita tengok zaman lah ni, semua tergedah belakang syarat dia. Ketak, sikap, nipih, rupa, bentuk tubuh badan dia, jadi rapat cik, orang siya panggil fit. Padahal fit ni, dalam bahasa orang putih makna lain, fit. Maknanya podi-podi, fit-fit ni. Tapi orang siya, bila sebut katanya nak tengkai bad fit, maknanya ketak. Ha, lepas tu lagi menyerupai orang-orang kafe. Jalan belakang tu orang-orang Tino zaman-zaman lah ni supaya dengan ayak ni gedah tutup hacau habis ayak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Ayat 32 dan 33 Suratul Ahzab. Tengok terjemah dia dulu dah. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain jika kamu tetap bertakwa. Ini Allah Ta'ala firman keistimewaan isteri-isteri Nabi. Walaupun setengah-setengah pendapat ulama mengatakan ayat ini adalah umumnya di antara isteri-isteri Nabi dan orang-orang perempuan seluruh. Tapi pendapat yang lebih kuatnya mengatakan ini adalah totok, maknanya cocong cepok isteri Nabi. Sebab Allah Ta'ala panggil ya nisa'an Nabi. Hei isteri-isteri Nabi. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Ha, ni masuk belaka isteri Nabi dan orang-orang perempuan umumnya. Jangan duduk lembut suara siapakah orang lelaki tu rasa gano nah lembut ni suara orang Tino. Biasa nak, kalau hak tak tengok muka dia, biasa nak tengok muka dia. Dengar suara dia saja tu berasa gambar bela-bela tuai dia boleh jadi comel kali. Ha lagu tu. Tak siwa jadi suara lembut orang Tino ketika kecek dengan orang lelaki asing. Lepas tu kalau kita fikir mana buat lagu mana? Nah, saya misal dah kemarin katanya bila orang zaman dulu dia sengaja buat nak jadi suara dia tu suara kasar. Bemak ada dak rumah? Tak ada. Ha tu. Tak siu jadi suara dia tu lembut. Nah, ha gitulah. Bagaimana?
lepas ada tu, kerana yang demikian bolehlah menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Takut orang jatuh, hok pasal soncai soro-soro orang tino siapa ke jatuh. Benar-benar tak baik. Terutamanya fitnah. Bila kecek tino dengan jatuh yang soh nikah. Duk tengok muka dia, perhati soro dia dan sebagainya. Memfitnahkan dalam hati orang lelaki. Lepas tu, bukan orang lelaki saja dah. Orang perempuan pun jadah juga. Dia ada perasaan. Pasal mula-mula tu zahir baru. Tapi siapa kau dalam, siapa kau duk cintanakan gambar tu, gambar ni dan sebagainya. Nah, yang ada penyakit dalam hatinya, menaruh tujuan buruk kepada kamu. Ni Allah Ta'ala pesan. Dan sebaliknya berkata, berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan. Wa qulna qawlam ma'rufa. Maknanya, hei isteri-isteri Nabi dan orang-orang perempuan semua, keceklah sekodar-sekodar. Jangan panggil doa lap. Ya, benar nak kecek. Kalau kecek seminit pun sudah. Tapi ni yang lerik panggil royak cerita tu, cerita ni. Ha, ni benar-benar yang tak molek. Patut kalau dah kita tengok dalam sangkum kita zaman-zaman sekarang ni pun, Masya Allah, tak boleh nak break dah ha ni. Tak boleh nak break dah. Orang-orang tino lah ni, terjebak dan terbuka. Bila terbuka, gotu, goni, gotu, goni, banyak doa, maka fitnahnya banyak. Suk sekalinya di zina. Ha, tu. Bila suk di zina, siapa tu jue? Hak orang duk tiktok, duk berhubung, duk terosak, duk chat, gimari, gotu, goni, gotu, goni, siapa tu jue? Iaitunya zina. Bila zina, akibat buruk yang berlaku di antara lelaki dan perempuan. Ha, cuba tengok makna lagi tak? To have say juga kepada orang tino, isteri Nabi dan orang-orang perempuan umumnya. Iaitunya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu. Maknanya, hei orang tino, kalau tak ada hajat mana, duduklah dalam rumah. Utama sekali contoh isteri-isteri Nabi. Ia tak ada pen-pan banyak doa. Gi situ, gi sini, go tu kan ni. Sebab bini Nabi ni adalah contoh teladan yang sangat baik. Nah, kecuali ada hajat penting. Hak campin, darurah. Kena tubik lagi. Tu pun tubik dalam keadaan bersopan pakaiannya molek. Katuk aurat. Molek di sini maksudnya, pakaian yang tutup aurat tidak mendedah. Nah, tidak. Kalau kita gambar zaman-zaman lah ni, ulama yang letak syarat-syarat pakai orang perempuan, kalau kita tengok zaman learning, semua tu gedah belakang syarat dia. Ketak, sikap, nipih, rupa, bentuk tubuh badan dia, jadi rapat cik, orang siya panggil fit. Padahal fit ni, dalam bahasa orang putih makna lain, fit, maknanya body-body, fit, fit ni. Tapi orang siya, bila sebut katanya, tak, tengkai, but fit, maknanya ketak. Ha. Lepas tu lagi menyerupai orang-orang kafe. Jalanlah kau tu orang-orang tino zaman-zaman lah ni, supo dengan ayat ni redah tutup hacuh habis ayat yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Suruh orang tino tu kalau boleh duduklah di rumah sebanyak mungkin, jangan duduk tubik duduk luar rumah daripada banyak apa ni, banyak daripada duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah ni seolah-olah katanya tidur ya. Lepas tu kan, hijau dia duduk luar belakang. Gotu, goni, gotu, goni. Ni kita tengok pada zaman dahulu, dengan zaman sekarang ni memang beza langit bumi. Nota kaki 1450. Yakni mereka tidak dibenarkan selalu keluar dari rumah masing-masing. Kecuali kalau ada perkara yang mustahak. Hak capeng tu baik boleh. Bukan duduk gila lari orang perempuan tu baik tak. Nanti kita tengok ada beberapa perkara. Serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Orang zaman jahiliyah, orang tino zaman dulu tak kelubung. Lepas tu duk buka setengah-setengah tubuh badan dia. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, memang jelas juga.
kan kelubung, kadang-kadang napa dada duk suwe. Minta maaf dah, saya kecek bahasa kapung-kapung mudah. Pakai baju tangan pandok. Ha. Tak pakai stoking. Betih-betih napa? Kadang-kadang pakai stoking, stoking pandok pula. Ha tu. Bila naik motor ke berjalan napa betih-betih. Ini ialah lelaki ni. Tak ada kira sebab tu saya duk dam apa ni duk royak kemarin pasal mudah-mudah. Bining-bining orang penting, bini ustaz, bini tu imam, bini tu bini ni, bini tu. Tu sebagai misal ya. Nak royak katanya dengan secara umumnya. Semua orang perempuan kena duduk di atas mata tan dia kan. Macam lelaki patibat katanya, oh, bini tu imam, dia sebab bini tu imam, bini ustaz, bini babo kena berjuruhlah lebih pada orang lain. Dak. Orang tamada, orang biasa walaupun tak ada tamnaing sekali pun dia kena duduk di atas mata tan dia kan, iaitu di bawah hukum Allah Taala. Gitulah. Nota kaki 1451. Yakni semasa keluar rumah hendaklah mereka memakai pakaian yang sopan dan jangan mendedahkan aurat seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah pada zaman dahulu dia buka satsuan rangkai. Buka tu buka ni. Lepas tu jale pula, Masya Allah, lenguk-lenguk dia panggil. Nak tunjuk katanya, kuam suingam yang ada pada diri dia, hendak memikatkan hati orang lelaki. Nak tarik deng kuam busik. Orang jatuh. Sebab tu, hare orang tino buak-buak. Gambar eh? Bukan buak tak? Buak-buak. Ha, tetua tu tak ada jale beg tu. Tapi bila nak jadi orang jatuh, terikat dengan dia, dia buatlah jalan ngok-ngik, nak jadi punggung, minta maaf ni. Nak jadi punggung, dia sedap orang tengok. Tubuh dia pun, nampak. Orang jatuh, nak pegel dan sebagainya. Gotu ke ni. Ni tersebut di dalam kitab tafsir, bukan saya duduk rekor-rekor dah ni. Lepas tu soal lagi, anggur rambut. Ni dah sebut ni dalam kitab-kitab. Anggur rambut ni, siapa kau nampak katanya rambut dia back to back tu. Ataupun pakai kelubung. Tapi kelubung kecil. Sehingga rambut dia tu duduk jolong di luar. Supaya dengan dia tak kelubung dah. Lepas tu ramanya orang perempuan peher katanya tutup aurat. Iaitunya kelubung. Ah, mungnya tak kelubung timah. Ah, mungnya gitu-gitu. Jadi, duduk peher katanya kelubung tu tutup aurat. Padahal aurat bukan duduk di kelubung katuk rambut saja. Tapi semua rangkai dia Nabi royak kepada Asma adik-beradik Aisyah radhiyallahu anhuma. Royak kepada Asma, "Hei Asma, bila orang perempuan siapa dah masa haid, maknanya mula mari darah bulan dia tidak sesuai ataupun tidak baik kalau sekiranya dia buka tu buka ni kecuali Nabi katanya muka dan tapak tangan." Maknanya hak lain kena katuk belaka. Muka boleh buka. Tapak tangan ataupun tangan ni lah. Nalang ni. Hak ni tak apa. Tapi lain pada tu tak boleh. Tak ada kira bining siapa, anak siapa, cucu siapa. Lagu tu lah belakang. Jadi tu he. Tegur. Dalam ayat ni tegur orang-orang perempuan. Jangan siapa kamu telajuk supornya. Adat jamek-zamek jahiliah dulu duk buat. Tu buat ni. Jangan kamu duk ulek klik semula. Hei isteri-isteri Nabi ha ni. Royak cocongnya isteri-isteri Nabi. Lepas tu umumnya orang perempuan tak ada kira bini siapa, anak siapa, cucu siapa, lagu tu lah belaka. Jangan kamu duduk dedah aurat seperti mana dedahnya orang-orang di zaman jahiliah dulu dan termasuknya kamu sendiri. Ha ni, ni dia panggil royta di antara cuang jahiliah dengan cuang Islam. Alhamdulillah ni pembentuk ke peribadi muslimah di dalam cara hidup yang betul. Allah Ta'ala pun royak lagi, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Wa aqimnas solah, maknanya kena semaya. Royak kepada orang perempuan, bukan royak kepada isteri Nabi saja dak. Suruh semaya. Lepas tu ulama pakat royak pula orang perempuan bila dia semaya, jaga sungguh waktu semaya dia. Alhamdulillah molekna. Jangan semaya lewat. Jangan buat main-main dengan semaya. Ha, kadang-kadang buat kau malah semaya, royak katanya uzur.
Nah, gotu gani gotu gani. Ya Allah ada belaka. Kau ang banyak. Sebab tu Nabi ada sebut di dalam apa? Dalam satu hadis, apabila orang perempuan bila dia semaya 5 waktu. Maksudnya semaya cukup khusyuk awal waktu. Puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, lepas tu jaga kemaluan dia. Jaga awal-awal pet dia. Nabi katanya dakhalatil jannah. Orang perempuan pasal ni adalah wajib boleh masuk syurga. Masya-Allah. Pas kita nak cari mana lagi? Orang perempuan yang tugas dia dalam umuh dan luar umuh lebih kurang tu. Kalau sekiranya dia berkebolehan, ada kuam samad, ada taksa, dia siapa kau ngajar di mahawithialai, ngajar di sekolah, hijau di barisak, gotu kau ni, bisa katanya. Dia kena jaga maruah dia. Kena jaga maruah dia. Maknanya, bukali kapab dia tu, dia kena jaga mulai akhlak dia, jangan siapa kau, terlajak doa. Nampak supongakan ing, terlajak doa, mula-mula tu nampak malu-malu, lama-lama, Masya Allah. Jadi duduk depek. Duk berepek dengan jatah, tak ada malu. Gotu, goni, gotu. Ini tak ada arah. Wah, tak ada arah. So, dalam sangkum kita zaman-zaman lah ni. Dan seterusnya. Bila kita tengok, terbuka belakang orang-orang perempuan. Apatah lagi. Dalam terosak kita, dalam komputer kita dan sebagainya. Boleh tengok belakang zaman-zaman lah ni. Nak tengok telanjir, minta maaf ni dah. Nak tengok telanjir pun boleh. Orang duak gapo, boleh tengok belakang. Ha tu. Tu nak ayat katanya. Terbuka habis dah. Punuh habis. Gedah-gedah. Hukum Allah Ta'ala sudah pun menjadi perkara biasa. Ini Allah Ta'ala pesan kepada orang perempuan. Terutamanya isteri-isteri Nabi. Musmaya lah. Wa aqimna salah. Wa atina zakah. Serta berilah zakat. Ada. Berilah zakat. Tak apalah. Di zaman Nabi. Wallahu alam ni. Saya tak dalai sangat. Dalai ha. Zakat. Yang Nabi ni keluar zakat ke tak? Wallahu alam, saya tak tahu. Kalau orang tanya saya, ustaz, Nabi keluar zakat dah. Kita pun tak tahu kan ni. Nak apa? Nak pergi rekod dengan otak kita tak boleh. Lepas tu bini-bini Nabi kena keluar zakat tak? Tapi hak jelasnya Nabi dia tak terima sedekah. Lepas tu dia besar kepada anak kawe Ahlul Bait. Nanti tengok dah esok insya-Allah. Saya akan royak hubungnya dengan Ahlul Bait dan masih lagi kita duduk di dalam ayat ni. Nak ayat katanya Nabi dia terima hanya hadiah tapi dia tak terima sedekah. Sehingga apa? Sehingga cucu Nabi. Ha ni, royak gi kok pasal cerita pandak sikit. Orang wi sedekah bukan kepada Nabi dak. Wi sedekah melalui Nabi. Maknanya pantan Nabi untuk Nabi ambil sedekah ni wi kepada orang lain. Cucu Nabi mari pak nak ambil makan. Nabi pssst. Nabi buat gitu. Yang ni. Nabi katanya kita ni keluarga Hashim. Keluarga Al-Muttalib. Tak boleh sama sekali kita makan sedekah. Apa beza lagu mana? Ha tu timbul soalan pula. Hadiah dengan sedekah beza lagu mana? Memang dia beza. Nah, hadiah dengan sedekah. Kalau kita tengok zahirnya maknanya terima benda hak orang wi. Hadiah pun nama hadiah. Sedekah pun lebih kurang tu juga. Orang kata, ni sedekah ni. Ya galiknya sedekah dengan hadiah. Ya tak supa ni. Kalau dah kita fikir lek-lek. Saya tanya ni. Masa kita pergi mana-mana, pergi ceramah kau pergi apa. Tekoh orang wi kong. Lepas pada ceramah tu. Saya tanya, orang wi hadiah kau orang wi sedekah? Buat tanya saja tu. Lepas tu, tekoh kita duduk dia-dia. Ataupun kita duduk jalan kot. Misal tu. Tak ada tentu lah katanya. Orang nak wig apa ke kita. Orang latar-latar. Mari ambil duit. 100 ke 200. Baik. Ya wig hadiah ke kau wig sedekah? Ha tu. Nak wig buat kita. Cuba-cuba. Yek di antara sedekah dengan hadiah. Ha tu. Itulah Nabi royak pesan kepada ahli keluarga dia. Siapa dia Ahlul Bait. Nanti insyaAllah saya akan royak esok. Cerita panjang lagi. Ada sikit-sikit hubungnya dengan ayat ni di zaman dulu-dulu mengikut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia royak hubungnya dengan orang zaman dahulu yang terpikat hati di antara orang lelaki dengan orang perempuan siapa kau jatuh berzina. Ni Allah Taala besar di dalam ayat ni
janganlah kamu buka aurat kamu, hei orang-orang perempuan. Nanti insyaAllah, kita akan duduk dalam ayat ni lagi. Saya baca perhabis maksud ayat ni. Wa ati'na Allah wa rasulah. Dan apa? Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ni pesan belakang ni kepada orang-orang perempuan. Taat kepada Allah. Ngajilah. Pahalah molek. Amalah molek. Berakhlak mulia lah kamu. Hei orang-orang perempuan. Lepas tu taatlah kepada Rasul. Orang perempuan di zaman Nabi utama sekalinya, isteri-isteri Nabi orang yang nasib baik. Sebab boleh ngaji sekali dengan Nabi. Boleh ngaji dengan Nabi dua terung. Nabi royak juga. Go to, go ni, Allah. Lepas tu orang perempuan pula mari mengaduha kepada Nabi. Ni orang tino lah. Nabi. Nabi banyak ui masa kepada orang lelaki. Nabi duduk sekali dengan lelaki. Tapi jarang Nabi ui masa kepada puak kami ni orang perempuan. Tolong cari masa lah Nabi. Ngajar puak-puak kita kata. Ha ni tengok. Ni nak ayat katanya orang perempuan di zaman Nabi di Madinah. Siapa kau? Royak lagu tu senda kepada Nabi. Nabi kata ginilah. Kamu pergi setuju tok masa, tok hari. Nanti aku mengajar puakmu. Khoh. Ada soalan, ada gapo nak tanya. Dan Nabi pun duk royak. So, Masya Allah. Sebab itulah timurnya orang perempuan mari royak kepada Nabi. Ana wafidatun nisa. Aku ni wakil orang perempuan, hei Nabi. Ha tu. Tu dah pucar timah tipai. Nabi siapa kau wi hari khoh. Masa khoh untuk orang perempuan. Lepas tu Siti Aisyah radhiyallahu anha jadi panjir ni. Siti Aisyah radhiyallahu anha juga royak katanya, sebaik-baik orang perempuan, orang perempuan Ansar. Tidak malu tanya soalan. Ada gapo-gapo mari rumah Nabi. Dia nak tanya Nabi hak sungguh. Tapi kadang-kadang Nabi tak ada rumah. Tanya Siti Aisyah. Aisyah pun jawab. Mari tanya betul-betul lalu. Lagu mana ni? Orang lagu kalau lagu tu, kalau lagu ni, kalau lagu tu lagu ni. Sengah-sengah orang perempuan mari tanya Nabi. Nabi, Tuhan tak malu benar-benar. Ha dia tabik dulu. Tuhan tak tahu Tuhan tak malu benar kebenaran. Saya rasa nak tanya sikit ni. Kalau dia orang tino, dia mimpi tu bi air. Dia kena mandi tak? Nabi nak jawab pasal malu sekali. Nabi orang malu. Nabi jawab juga. Sebab apa? Sebab orang tino tu dia tanya. Nabi katanya, na'am idha ra'atil ma'. Yo, kena mandi. Kalau sekiranya dia nampak dah air tu bi. Maknanya, jelas-jelas ada dalil. Katanya, air tu bi. Kemaluan dia. Ha ni nak ayat katanya. Orang pada zaman Nabi dahulu bukan arti katanya tak boleh jumpa langsung dengan lelaki perempuan. Tapi kalau sekiranya ada soalan, ada masalah untuk tanya pergi mari ha agama, ha cara hidup. Memang bukan Nabi duk gi sekat di antara lelaki perempuan tak boleh jumpa, tak boleh apa. Ya ada batasan dia. Nah, tengok kepada masa panjang. Nah, ayat ni belum lagi habis. Lepas tu insya-Allah saya akan ada lagi sikit sebanyak tumpuk tambah. Nah, hubungnya dengan ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.